Oke, guys, kali ini kita akan memberikan tips bagaimana ketika seekor kelinci telah melahirkan, guys. Langkah yang pertama, pastikan berapa jumlah cindir kelinci yang baru saja dilahirkan, guys. Kita hitung dulu. Ada anggapan bahwa ketika kita memegang anakan kelinci itu induknya nggak mau menyusui, itu cuma mitos, guys. Nah, ini sekitar 10 ekor cindil, guys. Lumayan banyak juga. Bisa dilihat di sini. Semuanya sehat-sehat, guys. Gendut-gendut. Nah. Jika sudah, kita letakkan kembali ke tempat semula supaya nanti induk kelincinya menyusui, guys. Nah, untuk si induk kita kasih nutrisi, guys, atau ramuan. Itu cukup diberi gula aren, guys. Kalau nggak ada, bisa juga diberi madu. Ini berfungsi supaya si induk kelinci tetap mendapatkan nutrisi tambahan, guys, karena si induk kan baru saja melahirkan, jadi cukup menguras nutrisinya, guys. Nah, ini cukup dicampurkan dengan air, kemudian kita sepetkan ke mulut kelincinya. Seperti ini, guys. Untuk takarannya sendiri itu bisa 3 mili atau 4 mili, guys, tergantung juga. Ah, kita ambil suntikan yang jarumnya udah kita ambil, guys. Nah, ini cukup segini aja. 3 mili. Dan juga jangan lupa kita kasih hijauan, guys, untuk induk kelincinya. Ini adalah pakan terbaik untuk kelinci. Itu rumput yang sudah dilayukan. Seperti ini. Insya Allah si induk bakalan sehat walafiat sampai beranak lagi, guys. Jangan lupa untuk subscribe channel Kandang Ternak Angkara Farm.